Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barangkali masih ingat Corolla Grid yang di video awal baru saya ambil dan saya berceritakan di chat, dan akhirnya pengecatannya sudah beres, udah dibawa ke rumah, udah dibersih-bersihin juga. Jadi ini hasilnya teman-teman, dengan budget yang gak terlalu mahal. Kalau saya rasa hasilnya cukup lumayan, kinclong, rapi, rata. Nih. Ini bagian depannya, bagian grillnya saya rubah ke chrome, lampu-lampunya saya poles jadi nggak terlalu kuning. Ini chrome-nya kemarin tinggal digosok aja, jadi chrome-nya keluar lagi. Jadi sebelumnya sama pemilik awalnya itu udah dicat. Ini bagian pinggirnya. Kelihatan ya, kinclong. Velgnya saya rubah jadi warna silver. Ini saya tambahin kalau hujan, karena musim hujan jadi spion masih enak dilihat. Saya tambahin stiker twin cam juga. Ini saya stikernya bikin sendiri karena nyari yang orisinal memang agak susah, jadi akhirnya bikin ke tempat cutting stiker biar agak ya ada tambahannya lah, nggak terlalu polos. Ini bagian pinggirnya kemarin saya cat. Lumayan kan mulus. Ini harga ngecatnya juga nggak terlalu mahal, sekitar 3 jutaan full body, 3 juta pas malah. Ini bagian belakangnya. Yes. Nah, kalau teman-teman mau lihat awal kondisi catnya seperti apa, bisa dicek di video saya yang awal, kondisinya rusak banget, gak ada kinclong-kinclongnya. Nah, ini bagian belakangnya, lampu-lampunya juga saya poles lagi biar gak terlalu kusam. Jadi daripada ganti, daripada beli baru, mendingan diperbaiki dulu yang ada. Kinclong lagi. Bagian belakangnya, bagasi mengkilap. Jadi ini setelah 2 minggu bagusnya dipoles lagi biar warnanya makin keluar, kinclongnya makin keluar. Bagian pinggir. Oh. Mengkilap ya. Akhirnya beres juga. Pengerjaannya cuma 2 minggu ini. Dalamnya kemarin kan ini udah rusak, saya udah ganti sama yang bahan ini, gak terlalu mahal juga. Setirnya juga sudah saya bungkus di retrim, gak pakai bungkus biasa, jadi ini di retrim, jadi lebih pas lah. Kemarin joknya saya sikat juga, bersih-bersihin semua. Udah lumayan rapih lah, nggak kayak awal banget kan, kelihatan rusak banget, berantakan. Ini udah kelihatan lah, biar lebih nyaman. Dashboardnya lumayan masih bagus. Oh, lumayan rapih kan. Ini juga nggak terlalu mahal. Ada tempat-tempat yang memang langganan saya, jadi kalau perbaiki semuanya ini bisa dengan budget yang minim. Kinclong. Juga sedikit-sedikit saya masih ada yang mau perbaiki biar lebih manis, lebih keren.
dia kondisinya teman-teman. Oke, sementara itu dulu dari saya. Jangan lupa like-nya, minta subscribe-nya juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.